wajib kita. Biar kalau mau nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abduha innahu tata'at kalara mata nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwaliyu minal wali waliin. Sambunglah engkau kepada wali-wali Allah, sambunglah engkau kepada mashab-mashab Rasulullah, sambunglah engkau kepada zuriat-zuriat Rasulullah, sambunglah engkau kepada orang-orang yang soleh, sambunglah engkau kepada gurumu. Siapa? Guru ngaji. Tanpa ada guru ngaji dilanggar, kada akan jadi wali. Bujur kada? Bujur. Bujur. Ulun jadi habib kayak gini. Kalau kada ada guru ngaji, kada akan jadi habib, Pak. Bujur kada? Karena yang ibaratkan mengajarkan dari alif bata a, alif bata u, a i u itu guru ngaji. Maco. Kita mempunyai dua guru. Guru ngaji dengan orang tua. Apabila pian bertasmiyah seperti Rasulullah tasmiyah, lahir junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana yang mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai selesai. Wajib kedua orang tua. Bukan guru ngaji, orang tua. Baru orang tua mengajarkan langsung ibaratkan manusiawi. Akhlak lewat orang tua yang mengandung dan orang tua yang ibaratkan menjadikan seorang raja seperti anak untuk mendoakan umat dan orang tua kelak.